Dalam kehidupan, jodoh dan rezeki seseorang memang sudah ditakdirkan. Namun, garis waktu yang terus merangkak maju akan bisa menemukan seseorang yang berarti dalam hidup Anda. Dan semuanya sudah menyatu di garis tangan. Dan seperti biasa, malam hari ini kita juga disaksikan oleh para netizen yang langsung menyaksikan kita via Zoom. Dan langsung saja kita akan panggilkan, inilah dia pemilih cinta kita malam hari ini, seorang pria, Sandi. Sandi, seorang pria berusia 29 tahun yang pernah gagal menikah dan ingin mencari sosok wanita yang cantik dan seksi. Seperti apakah konflik cintanya di garis tangan? Sandi, kamu di sini nyari pasangan tentunya ya? Ya. Kamu mencari cewek seperti apa nih? Ya, cantik gitu. Cantik. Semok, seksi. Semok, seksi ya? Ya. Oke, di belakang ini, nah ini spesial buat kamu. Oh. Saya akan sediakan 10 wanita. Nah, 10 biasa 5 kan? 10 wanita ini diwakili oleh 10 benda yang... Kira-kira cewek yang gak pakai benda ini kenapa, gimana nih? Yang gak punya, gak mau memperlihatkan bendanya seperti apa kira-kira menurut kamu? Dia maksudnya misterius. Oh, orangnya misterius? Misterius, suka ya. Suka sama cewek misterius gak? Kalau misterius itu identiknya maksudnya ke setan. Saya takut kalau misterius. Sama setan? Oke. Okay. Ya. Yang kelima nih, kopi nih. Kopi. Ini kadang-kadang ada orang juga yang gak pengen memperlihatkan bendanya supaya mungkin kamu berpikir atau menebak-nebak kali ya. Hmm. Oke, okay. Kopi nih. Nah, cewek nomor berapa aja yang lo pilih nih, jadi nih, Sandi nih? Nomor satu, Mas. Satu? Oke, okay, ya. Sate. Oh, karena lo suka sate kambing juga? Iya, sate kambing. Berikutnya? Bumbu dapur, Mas. Bumbu dapur, suka cewek masak. Satu ya. Lagi? Yaudah, saya mutusin nomor empat aja, Mas. Yang nggak ada barangnya nih? Iya, karena saya penasaran. Oh, malah jadi penasaran? Iya. Tadinya malah nggak mau, tapi lo takut setan, tapi jadi penasaran? Iya, jadi penasaran. Menompat aja, satu, ya. Dua, dan empat ya? Iya. Oke, silakan kembali ke sini, Mas Sandi ya. Oke, yaudah. Kalau begitu kita langsung lihat saja, mau tiga cewek yang lo pilih dulu apa 7 cewek yang lo tolak? Apa semuanya langsung? Semuanya. Semuanya. Oke, kita buka inilah wanita-wanita yang ada di belakang. 3, 2, 1. Tuh, tuh. Nih, ini yang lo tolak dulu nih kayaknya nih. Waduh, Mas, BMW, BMW. BMW apa? Baheno, montok, wele-wele. Oh, Baheno montok wele-wele.
Iya. Oke. Ini nama siapa? Nanda. Nanda ya. Nanda, wanita cantik ini mencari sosok pria yang jujur dan berbadan besar. Masa lalunya sering ditipu oleh pria dan dikuras hartanya. Apakah Sandi akan menjadi jodoh yang tepat buat Nanda? Selengkapnya di Garis Tangan. Profesinya apa nih? Kok bisa bawa sate kambing ini? Apa tukang sate itu, apa? Bukan apa, dong. Apa pengen itu? Jadi sate atau pengen jadi kambingnya nih? Pengen jadi istri kamu aja. Istri saya? Iya. Saya ini? Saya apa dia? Enggak, bohong, bercanda. Oh, kalau serius juga gak apa-apa. Jadi aku itu pengusaha catering. Kayak pengusaha catering ya? Pengusaha catering, Sandi. Hobi makan kan, Mas? Ya udah, oke. Yang kedua nih, ya. Sisia, seorang wanita yang mencari pria yang bisa menuruti semua keinginannya. Wanita yang tidak percaya diri ini memiliki hubungan yang sangat dekat dengan ibunya. Siapakah sebenarnya sosok Sisil? Kita ungkap malam ini di Garis Tangan. Ini bumbu dapur hubungannya apa nih? Kalau saya ini emang menjual bumbu dapur. Jadi banyak macam, ada bumbu anti galau, bumbu semangat, ada bumbu pinter, pokoknya banyak macam lah pokoknya. Bumbunya ya, oke. Okay. Cobain, makanya ini tuh masih okay. The first in the world tau. Oke, okay. Kalau kamu hubungannya apa nih? Angel, wanita cantik yang memiliki trauma asmara dengan mantan kekasihnya. Lama terpuruk karena cinta yang salah. Apakah malam ini Angel akan menemukan pasangan sejatinya di Garis Tangan? Ini teman saya, sahabat dari kecil. Tapi kita geng, Mas. Apa tuh geng? Ganteng, galau banget. Ganteng, galau banget. Oke, bagus. Oke. Jangan galau deh. Oh, iya. Oke, kalau gitu kita undang saja Arbi dan Rudy. Malam, ya. Malam, Rudy. Ini ada Mas Andi nih, orangnya lucu banget nih. Dia udah memilih 3 orang wanita tadi. Siapa tadi namanya? Nanda. Siapa tadi? Nanda. Oke, terus siapa? Sisil dan? Angel. Nanda, Sisil dan Angel ya. Oke, mau yang mana dulu nih? Saya milih sate kambing dulu, Nanda. Silakan Nanda. Ya. Kemana? Sini. Aku sini. Gue minta bangku. Bangku chair. Dia itu ada kesedihan, keterpurukan. Dia ini juga simpanan. Simpanan? Apa? Enggak, enak aja. Nih ya, gila sih. Saya kerja sendiri. Gokil. Males banget jadi simpanan. Nyata gua. Masa ngomong di fitnah. Tapi Rudy, yang ngomong biasanya bener, Nanda.
Enggak kok. Ini aku tuh catering itu dari aku SMA Mas Uya. Iya. Aku belajar masak sendiri, biaya iya. sendiri. Akhirnya aku bisa buka catering yang gede kayak sekarang. Bukan simpenan, enak aja. Rudy, ngada-ngada kali. Aku enggak jijik banget jadi simpenan. Udah sore aja enggak level. Atau mungkin kita relaksasi aja kali. Ya. Apa? Ya. Kenapa? Ya. Saya pengen tahu dia direlaksasi aja. Betul. Silakan Arbi. Oke. Oke, Manda. Nanda. Oh, Nanda. Oke. Iya. Nanda bersedia direlaksasi? Boleh deh. Boleh. Oke, apapun yang Nanda katakan nanti bukan aib atau privacy. Bukan. Bukan, oke. Tadi ngomongin tentang keperawanan ya? Iya, iya. Boleh minta ini nggak alat untuk tes bukan alat tes tapi bentuk untuk relaksasi di organ intim kewanitaan. Eh mau diapain, aku masih perawan. Iya makanya di ada ratus namanya Mas Uya. Oke, mana ini tadi alat yang Arbi? Oh, iya. Anduknya mana anduk? Mau mandi? Iya. Iya. Sekarang rasakan kembali, tarik napas dulu lewat hidung, keluarin lewat mulut, lebih rileks, lebih tenang dari sebelumnya, dan apapun yang kamu rasakan sekarang di bagian kamu, rasa hangat, rasa nyaman membuat diri kamu lebih tenang, lebih rileks dari sebelumnya, dan ketika saya itu 1-3, perasaan hangat tersebut menjalar ke seluruh tubuh kamu menjadi lebih rileks, lebih tenang, dan lebih nyaman dari sebelumnya, dan ketika saya itu 1-3 kembali, ketika siapapun yang bertanya sama kamu, kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya. 1, 2, dan 3. Oke, ceritain sejujur-jujurnya tentang diri kamu, Nanda. Jadi gini, Mas Uya. Iya. Aku itu kan pengusaha catering. Cuman... Pengusaha apa? Lo tau apa? Aku kan pengusaha catering. Terus? Cuman aku sekarang tuh lagi di bawah banget, aku lagi bangkrut. Apa dia? Bangkrutnya gimana? Ya aku tuh kemarin kena tipu. Tipunya tuh banyak banget, hampir 500 juta. Terus? Ya aku pusing sekarang. Terus gini ya Mas Uya, aku tuh gak ngerasa jadi cuma kamu gak, jadi ngerasa apa yang dikatakan Rudy itu gak benar? Enggak. Tapi Rudy biasanya benar loh. Cuman sih ada cowok yang tiap bulan ngasih aku uang. Oke, nah ini menarik nih. Oke, cowok yang tiap bulan ngasih uang. Terus? Ngasih uang aku. Terus? Banyak banget apa yang aku mau dikasih. Mobil dikasih, modal dikasih, rumah dikasih. Loh, imbalannya apa buat cowok itu? Ya, gak aku kasih apa-apa sih. Cuman aku pernah kali sama dia. Oh, terus? Ya udah, tapi aku gak mau jadi simpenan. Bukan simpenan, orang dia yang ngasih kok aku gak minta. Tapi ibaratnya kan lo juga memberikan sesuatu ke cowok ini. Iya, karena dia baik Mas Uya, kasih sekali gak apa-apa lah. Jadi lo bukan simpanan tapi lo sering dibeliin mobil segala iya. macam. Iya. Iya karena dia yang mau, kan akunya gak mau Mas Uya, jadi aku bukan simpanan dong. Iya. Ya udah, oke. Ya udah balikin Bibi. Iya Mas Uya, oke, saya hitung 1-3, semuanya selesai. Kembali seperti semula, membuat kamu lebih tenang, lebih nyaman. Dan sebutnya 1, 2, dan 3. Tadi, lo bilang lo deketin cowok. Terus yang suka ngasih lo duit segala macem. Cowok? Cowok apa sih? Oh, enggak pernah? Ada cowok yang baik sama lo enggak? Ya baik banyak sih. Yang baik sama lo, yang suka ngasih lo barang gitu kan? Banyak. Itu jodoh lo mungkin? Banyak sih, fans gue juga banyak kayak gitu. Yang deketin gue. Boleh kita hubungin ya? Hubungin siapa? Cowok itu. Aku gak ada cowok. Hah? Gak ada cowok. Gak ada cowok? Gak ada. Yakin? Cowok. Jadi kalau gak percaya. Ada hubungin sahabat kamu yang paling baik sama kamu nah, deh. Nah iya biar lo pada tahu ya gue tuh bukan simpenan. Iya. Gue telepon sahabat gue ya. Iya coba. Hubungin di belakang. Hubungin Nanda. Handphone lo di belakang Nanda. Handphone gue tadi gue titip di belakang. Iya oke. Udah Nanda. Aduh dasar cewek-cewek semua gak punya duit. Aduh heran gue sirik. Iya. Oke okay, coba. Udah dihubungin. Oke okay, halo. Aku duduk aja boleh. Boleh mau duduk mau saya panggung juga boleh. Halo. Halo Win. Namanya Winda. Winda. Iya sama Nanda Winda. Win. Halo Win. Halo. Iya aku. Halo Nanda. Lu dimana? Lu dimana? Lagi ngapain nih? Halo. Kamera bisa dibalikin gak? Dibalikin, landscape. Ada. Lu di mana? Lagi di rumah nih. Gue mau nanya deh sama lo.
Lo di mana? Gue di rumah baru beres mandi. Eh, gue mau nanya, itu siapa? Sama siapa lo? Om Sam? Oh, Om Sam? Kok lo sama Om Sam sih? Win? Nanda, lo ngapain di situ? Kenapa emang ikut? Gila ya? Lo sahabat macam apa sih? Ini Om Sam tuh siapa? Ih, pokoknya ya. Om Sam siapa? Om Sam itu yang suka ngasih aku rumah, mobil. Diem lo. Berarti lo ngaku dong. Diem dulu. Lo parah banget deh, Win. Lo lagi di mana? Lo ngapain acara-acara kayak gitu? Iya, emang nggak boleh. Kurang. Ya kurang lah ya. Gue sama lo nggak mau lah, lo kepek. Ya. Bongkar sendiri. Kurang selama ini mobil rumah bulanan kurang nggak kurang sih, cuman kan gue pengen sama yang ganteng juga dong, masa gue sama yang lu mikir ya, lu juga badan lu bocor, masa lu tahu ya pun tau nggak lu ya aku punya duit cuy, mau berapa kali juga bebas ya, lu jangan sahabat gue juga dong. Maaf, namanya Om Sam. Om Sam Nanda dengerin ya. Om Sam tuh bukan siapa-siapa lo, jadi berhak dong dia mau pilih siapa aja. Oke, okay. Om Sam nih. Om Sam siapa yang Anda sih? Gue yang nanya hutang kamu. Tapi lu bel kamu, jadi yang gak enak. Tuh, lu dengar sendiri kan, Om Sam aja bilang. Ya, tapi kenapa dia ngasih gue rumah, mobil, tiap bulan dia ngasih gue duit? Maksudnya apaan? Gue minta sama lo, apa yang gue kasih ke lo, lu balikin. Oke, okay, semuanya termasuk lu, balikin. Enak aja. Gak mau lah gue. Ya udah lu balikin gue. Oke, Om Sam siapanya Nanda ya? Saya pacarnya. Semua biaya dia saya beluin. Kenapa pacarnya lu juga pacaran sama sahabatnya Nanda? Kenapa lu pacaran sama sahabatnya Nanda? Mas, dia kan gak ada hubungan apa-apa, Mas. Ya tapi kan lo tahu dia suka ngasih gue duit. Lu mau juga kan duitnya? Lo bilang gak ada hubungan apa-apa, tapi pacar lo bilang tadi. Sam. 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 Mas, dengerin ya. Gue tuh sama Nanda, gue biar bisa. Begitu dia, Mas, dibandingin. Aduh, enggak banget deh. Lo denger sendiri kan? Dari mulut Sam. Mulut bayangan gue tuh lebih daripada lo. Diem ya. Badan lo aja, semuanya tuh. Udah kamu sama saya aja. Tahu. Diem dulu. Udah kamu sama diam saya dulu, aja. Diam dulu. Touch me. Makanya soal dia paham sih, punya gading. Diam aja lo. Diam aja. Depannya nih Sandi nih. Dia aja tadi barusan nolak saya, gimana saya mau? Ibu kan nolak tadi gue emosi. Lo ngerti dong? Elah, gue emosi, sumpah. Tadi yakin masih milih dia. Wah, emang kenapa kalau dia milih gue? Ya setelah semua terbongkar ceritanya, lu sahabat lu, masa depan lu gimana? Kalau lu jadian sama dia nih, ntar terjadi lagi apa yang seperti yang barusan kamu denger lah. Itu jangan ngomong-ngomporin dia deh, terserah dia lah kalau mau milih gue. Dia sahabat gue. Iya, dia sahabat kecil gue juga. Nah. Bagus dong dia ngasih tahu gue. Oke, yaudah. Lu nyesel ngambil gue nanti. Oke. Lu pikir-pikir lagi Anda ya. Anda bisa di sana dulu Nanda. Siap. Coba, sekarang yang siapa mau sama siapa lagi nih Sandi nih? Ih, siapa lagi mau dapat tahu? Mau siapa nih Nanda? Sisil.
pura-pura. Dia sering dimanfaatin. Iya. Terus juga banyak hutangnya nih orang. Banyak hutang ya? Iya. Dan saya merasakan susuk. 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 Ada ya cewek kayak lo? Hambanya. Masih jauh. Hambanya. Jangan mau deh. Masih jauh. Hambanya susu lo bisa ngomong gitu dong. Bisa dibuktiin kok. Ini siapa emangnya? Ada yang mau tahu nggak di mana nih dia makainya? Pakai susuknya? Di mana? Di mana Raul? Apaan sih orang gue bakal make juga? Kok tiba-tiba sakit ya? Matanya sakit. Ih, serem banget. Serem banget deh. Kenapa tiba-tiba sih sakit gitu di sini, aduh. Pura-pura nggak tahu. Masih aja pakai susu. Ya, saya nggak tahu lah orang saya alami. Tiba-tiba ada jarum. Gimana saya tahu? Dan ini masih sakit nih, kenapa ya? Ini apa, Rut? Efeknya apa, Rut? Efek susuknya apa? Buat apa? Ini supaya buat apa gitu? Supaya nanti siapa yang ketagihan. Oh gitu. Wah. Lu nggak alami, lu nggak bisa berapi pakai susuk segala. Tunggu dulu. Emma. Susah ngasihnya. Itu baik. Saya kasih dia susuk supaya dapat laki kaya, Mas. Iya. Ya, susah aja mempercantik diri. Terus sekarang udah dilepas, Mas. Udah copot aja. Baru satu sih. Kenapa, Bu? Ada sebenarnya ada dua lagi, tapi nanti pas dia buang air akan keluar lagi. Keluar sendiri. Ya, kok gitu, Mas? Jangan, Mas. Saya susah nyarinya itu. Apa kan pakai susuk dosa, Bu? Iya tahu, Mas. Cuma anak saya biar dapat laki yang kaya yang benar, Mas. Kok biar dapat orang kaya? Iya. Nah, saya penasaran sama ibu ini, Bu. Coba Rudi di Rudi. Atau mungkin Arbi mau relaksasi ibu ini? Ibu bersedia di relaksasi. Ya udah deh, udah lanjut ke sini. Gimana lagi? Oke, nanti ibu ceritanya lebih tenang. Ibu kan lagi sedih. Iya. Oke. Boleh Siti, boleh di sini. Kamu enggak apa-apa, Siti. Bu, Siti apa sih, ya? Bu, ibu udah dengar ya? Ini mak gua. Ini anak saya. Kamu siapa? Cowok. Saya suaminya. Suami? Suami dari mana? Kamu kaya enggak? Kamu kaya enggak? Saya mau cari suami anak saya yang kaya. Dan kamu.